Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saiwudin Ahmad. Oke, baik, kali ini kita akan bikin apa itu namanya vlog azan ya. Jadi sambil saya ngevlog seperti ini ya, ini pemandangannya bagus sekali. Dan ini saya bersama istri tercinta gue ya. Saya akan berikan tutorial azan singkat ya. Ya, jadi ini vlog sekalian apa itu namanya? Bikin tutorial azan. Oke. Kita mulai. Azan Allah saja coba ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ya. Ini kebetulan banyak anak-anak ini. Oke, kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan Allah ya. Jadi kuncinya kita bisa melantunkan azan itu kita harus pede ya. Kita lihat kamera ini ya. Lihat kamera ini Pak ya. Nah, ini anak saya, ini namanya Rafa Ardian ya. Rafa Ardian. Disapa. Disapa adik ya. Halo teman-teman ini. Gitu ya. Halo teman-teman. Coba ke. Jangan lupa. Ah, belum bisa ini. Ini baru hampir 3 tahun ini. Oke, jadi ini vlog lebih banyak vlognya ya. Jadi daripada bikin tutorialnya, jadi tutorialnya ini, tutorial azan ini hanya apa itu namanya, ngepasin sama nice-nya saja ya. Oke, disapa lagi ya, mama sama apa? Hey. Jangan lupa. Bukan teman-teman ini yang nonton, ini orang dewasa semua ini. Oke. Dan ini posisi ini hari Kamis ya. Jadi hari Kamis ini biasanya apa itu namanya, kita di kuburan ya, di makam. Untuk nengokin makam dari almarhum anak saya juga dan mbah-mbah saya juga. Habis itu saya ini bikin vlog seperti ini ya. Di sini deh. Nah, ini sini apa? Nih, nanti buat thumbnail. Apa nanti buat thumbnail ya. Sini lihat sini, lihat sini, lihat sini ya. Ya, ini generasi muadzin tahun 2003 berapa gitu ya. Jadi nanti saya langsung upload, enggak pakai edit ya, kelamaan ya. Ya disapa mama dulu. Ini teman-teman ayah ini. Ini para subscriber ayah ini semua itu teman-teman ya. Ini menurut saya ini istri saya paling cantik sedunia. Kenapa? Ya karena ya sudah jadi jodohnya kita. Nah, kita nanti buat thumbnail,
Gak apa-apa, kan kita kan suami istri. Apa, adik, apa? Sini lihat kamera dulu. Untuk sapa teman-teman, untuk sapa kakak-kakak, om-om ya. Apa? Ini Raf, namanya Rafa Ardian ya, Rafa Ardian ya. Yang mana itu ada sebuah arti yang sangat luar biasa ya. Dan semoga artinya itu bisa sesuai dengan prestasinya nanti, amin ya. Oke. Jadi vlog adzan tadi ya, adzan ros tadi ya. Jadi adzan ros itu sudah apa itu namanya, sudah familiar gitu ya. Adzan ros ya. Oke, ini sudah hampir 5 menit ya. Atau mungkin kita bisa lihat pemandangan juga ya. Nah, itu pemandangannya sangat bagus sekali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat kamera apa ya, dan nanti insya Allah 21 tahun atau beberapa bulan nanti saya akan mulai mengajarkan anak saya ini ya. Jadi anak saya ini saya coba saya latih untuk bisa mengumandangkan azan ya, jadi biar sama seperti ayahnya ya. Jadi ayahnya itu ya sedikit-sedikit ya bisa adzan lah. Bikin tutorial adzan dari mulai adzan kurdi, adzan ros gitu ya. Adzan nahawan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi di di tutorial adzan ros itu biasanya yang paling identik adalah di hayya 'alash shalah ya. Hayya 'alash shalah. Itu ya, itu yang nafas sedang ya. Jadi apa itu ini? Ini pemandangan ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau pagi itu pas banget untuk buat olahraga ya. Karena olahraga itu lari-lari ya khususnya ya, itu bisa membuat nafas kita itu agak panjang ya. Ya, tidak ngos-ngosan ya. Ini karena saya akhir-akhir ini saya enggak pernah apa itu namanya olahraga, jadi ya ngos-ngosan gitu ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti vlog dari saya. Vlog sekaligus sedikit tutorial adzan. Baik, barangkali ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saifuddin Ahmad. Oke, balik kali ini. Saya